Berikutnya kita akan memanggil komika grand finalis yang kedua yang akan merosting Denny Sumargo. Dia adalah seorang bapak-bapak Fani dari Jepara. Apakah selain Fani dia juga bisa merosting dengan Fani? Langsung saja beri sambutan yang paling meriah untuk Gautama. Selamat malam semuanya. Denny Sumargo, basket sombong. Denny melabeli dirinya bukan tanpa alasan. Memang karir di basketnya memang bagus. Beberapa kali jadi pemain terbaik, masuk timnas usia muda. Waktu pensiun juga alasannya apa yang dia kejar lagi? Dia ngerasa udah dapat segalanya di dunia basket. Masa sih? Udah pernah menang SEA Games belum? FIBA World Cup pernah enggak? Kontenmu ngelempar-ngelempar bola dari tengah lapangan, kenapa enggak buat pakai lawan Filipina lu? Kenapa? Cuman dapat poin, enggak dapat adsen ya? Sekarang dia ganti profesi, jadi aktor, pemain film, tapi sampai sekarang belum pensiun. Kenapa? Masih banyak yang dikejar. Masih belum jadi apa-apa ya? Emang gitu kalau di dunia basket gak ada Reza Rahardian. Basket sombong, aktor segan kamu ya. Masih ngumpulin respect ya. Jenny juga pernah ada kasus ditipu sama mantan manajernya. Duitnya dibawa kabur, ya. Jaga pemain jago, jaga duit ketolongan. Karir basketmu boleh cerah. Dokumenmu digelapkan. Pebasket sombong, pebasket sombong. Sini main Jepara. Gak ada power kamu di Jepara. Di Jepara satu-satunya Denny yang berkuasa itu Denny Caknan. Setelahnya masih ada Denny Cagur, Denny Gitong, Denny Manusia Ikan, Denny Sumargo itu masih jauh. Saya kemarin tanya sama temanku loh, besok aku final mengcrossing Densu, gak kenal dia. Densu, yang sering di TV itu loh, oh Denny Sucaknan. Gak ada namamu di Jepara. Apalagi mainmu basket, di Jepara tuh kurang populer. Voli. Orang Jepara main basket kalau cuma kelas meeting doang loh. Namamu kalau disandingin sama Aprilia Manganang, Rifan, Agus Gecak Watu, tahu nggak itu? Main Tarkam itu dari Jepara itu. Masih kalah kamu ini.
April emang anang nih kalau ke Jepara udah pasti ditawarin foto, tanda tangan. Main aku ke Jepara coba. Tawari kursi kamu. Stylemu juga ini loh, mbak buka nganceng-nganceng atasmu, mbak kira keren loh. Di Jepara udah kayak mandor amplas kamu itu. Terima kasih, Gautama Sindhu Mahesa. Wow, 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 hop. Grand final terseru. Ini adalah grand final terseru setelah Suci 5. Paling gak seru, paling gak seru. Terus, terus. Paling gak seru. Paling gak seru. Suci 3, bro. Suci 4 paling Suci seru. Suci 3. Suci 4. Ya udah sih, kan kita juga gak keren final. Ya udah sekarang, kita langsung tanya saja bagaimana komentar dari Bang Denny Sumargo nih Bang. Gimana? Silakan Denny Sucanan. Selama saya melihat ya beberapa roastingan, karena saya kebetulan penggemar roastingan. Karena menurut saya orang yang berani duduk di roasting aja itu harus punya nyali. Nah, yang ngerosting harus lebih punya nyali gitu. Menurut saya ini salah satu tiga besar terbaik roastingan yang saya pernah lihat. Wow. Kalau tadi babak pertama adalah permulaan yang baik untuk Yono. Kalau yang ini? Ini adalah permulaan kedua yang buruk untuk Yono. Waduh. Tapi ini semakin membuat, gak usah kelihatan, 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 masih kelihatan, masih kelihatan. Kalau mau di samping, kalau di sini di panggung yang ngasih dari sono. Iya, gak usah begitu. Ya. Kita support system itu udah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Densu. Berikutnya kita akan dengar komentar dari Bang Raditya Dika. Iya, welcome back ya Gautama ya. Itu keren banget sih, tajam banget, pede banget dan rapi, bagus. Menurut gua tuh, mungkin kalau Densu tadi bilang kan, udah ngeliat roastingan tiga paling bagus lah, salah satu dari tiga paling bagus. Gua juga seumur gua ngeliat roastingan ini juga termasuk tiga paling bagus sih. Tajam banget ya. Nah, tinggal sekali lagi ya. Sekali lagi lo tampil. Gua harap tadi tuh pas lo maju, lo ngetos sama Densu, gue udah deg-degan. Gue ngapain lo pakai ngetos segala, lo mau ngerosting dia gitu lo. Maksud gue, ngapain lo ngasih-ngasih respect di depan itu ngapain gitu. Lo di kesana udah game on aja. Pala lo udah kayak gue mau ngerosting dia, gue kerasin, gue abisin nih pakai komedi gue. Setelah selesai itu baru ngetos terserah gitu. Nah, penampilan ketiga nanti, begitu lo naik ke atas panggung, lo gak usah mikirin yang lain. Kasih yang terbaik. Gak usah ada sungkan-sungkan apa segala macam. Lo Gautama, lo finalis, kasih yang terbaik di penampilan ketiga. Oke? Okay? Itu dia. Gautama, gak perlu tos-tos gitu Gautama. Tendang. Jangan juga. Jangan juga. Jangan juga. Jangan, gak sopan. Jangan, gak sampai segitunya. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya silakan Kakak Selin. Ya, Gautama. Buat aku ini pecah banget dan kamu bales babak sebelumnya jauh lebih baik sekarang. Aku yakin sih berasa banget grand finalnya itu sekarang, aku seneng banget. Dan aku yakin sekarang Yono lagi di belakang makan ayam hitam gak sih? Makan. Keren. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak Selin. Selanjutnya silakan Cing Abdel, idolaku. Gautama. Ini gue setuju banget ini grand final terseru. Setelah Suca. beda. Pak. Cing. Aduh. Cing, ada bos-bos di sana. Gua enggak bisa ngebela lagi. Sudah ada Mas Indra juga di sana. Ada Mas Indra juga ya. Iya. Ada Mas Indra, ada Mas Indra TV-nya lebih banyak daripada Barosi. Jadi kemungkinan diambil gue lebih banyak Mas Indra kayaknya nih. Semua sama, semua keren. Semua mau Suci, mau Suci semua sama. Enggak ada nama Kompas TV, TV yang lain juga semua. Semua sama. Oh, Regen mau di semuanya ya? Hah? Regen mau di semuanya? Ya, mau. Saya lagi ngambil rumah nih. Oke, Gautama bagus banget, no debat.
dan ini bisa. Wow. Tapi Cing, kan tadi dia itu sempat. Gak usah didebat, kan gue bilang no debat. Oh iya. Ntar gue tendang dua kaki, gue yang jatuh nih. Mantap. Gue tendang dua kaki, gue yang jatuh. Luar. Bagus banget. Pokoknya mudah-mudahan yang di ketiga bisa lebih bagus daripada ini. Bagus banget, gak utama. Terima kasih, Cing Abdel. Terima kasih, Cing Abdel. Selanjutnya silakan Bang Komeng. Ini kalau saya perhatikan antara Yono dan Gautama, saya seperti di bursa efek. Di turun naik nih harga saham. Tar Yono naik, tar Gautama turun, tar Gautama naik, tar Yono turun. Ini kayaknya turun naik terus nih. Lu kayaknya pada gak yakin gue ngomong. Yakin. Yakin. Ini kan kelanjutannya. Lagi nonton, lagi denger ini. Kan dibantah Bang Komeng. Iya. Oh, kelanjutannya bener itu Bang. Iya bener. Ah udah gue capek. Belum komen lo. Udah. Tampilannya bagus turun naik. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Komeng. Tepuk tangan buat Bang Komeng. Dan juga terima kasih buat Gautama dan juga Bang Denny Sumargo. Yang sudah mau di roasting.